Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi untuk mensukseskan pemilu tahun 2014. Lalu apa tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU? Apakah efektif atau sebaliknya? Berikut komentar masyarakat terkait hal tersebut. Pemilu tinggal sebulan lagi. Berbagai cara telah dilakukan untuk mensosialisasikan pemilu tahun 2014 ini. Namun, apakah sosialisasi ini memang sudah efektif dan sebanding dengan biaya miliaran rupiah yang telah dikeluarkan KPU? Terkait dengan hal ini, saya akan bertanya kepada orang-orang yang ada di sini. Halo Mas, boleh sebutin namanya siapa? Nama saya Ade Irawan. Tahu nggak tahun ini pemilu diadakan tanggal berapa? Kalau untuk legislatif 9 April sih. Kalau pilpres kalau nggak salah 9 Juni atau Juli itu. 9 Juni kalau nggak salah. Ada berapa parpol yang ikut dalam pemilu tahun ini? Kalau partai nasional ada 12. Sisanya itu Aceh 4 atau 4 kalau nggak salah. Lalu tahu nggak tahun ini tuh pencoblosan atau pencontrekan saat pemilu? Kalau tidak salah, contreng. Contreng aja ya? Atau coblos sih? Contreng. Tahu nggak pemilu itu diadainnya kapan? Tanggal berapa, bulan berapa? Tanggal 9 April. Tahu nggak berapa parpol yang ikut ke dalam pemilu? Setahu saya sih ya, yang udah ngajuin kayak kandidat-kandidatnya itu kayak Demokrat sekarang kan lagi pengen mau mengajukan calonnya ini. Terus setahu saya yang udah itu PKS, saya lihat ya di pamflet kayak Anies Mata gitu, kayak terus PDI, terus Golkar, Gerindra, sama apa, WinHT siapa sih, Hanura. Berapa banyak itu berarti? 6, sekitar 6. Tahu nggak kalau misalnya pemilu ini dicoblos atau dicontreng? Dicoblos. Tahu nggak pemilu tahun ini dilaksanakan kapan? Kurang tahu pastinya ya, tapi pertengahan tahun ini kan Juni atau Juli gitu kan. Tahu nggak berapa parpol yang ikut ke dalam pemilu tahun ini? Oh, saya kurang tahu kalau itu. Nggak tahu. Iya. Tahu nggak tahun ini tuh pemilunya dicoblos atau dicontreng? Saya juga kurang tahu itu. Nggak tahu. Tanggal 9 April kalau nggak salah. Ada berapa parpol sih yang ikut dalam pemilu tahun ini? Ada Golkar, PDI, kurang tahu sih. Jumlahnya? Jumlahnya kurang tahu. Gerindra kali. Tahu nggak kalau misalnya pemilu ini tuh dicoblos atau dicontreng? Dicoblos.